buah-buah kentang. Buah-buah kentang sedang sih, nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil. Sama wortelnya 3. Terus sedikit daun, sedikit ini apa namanya, bawang bombay. Saya cuma pakai bawang putih, nanti bawang putihnya kira-kira 6. Kalau bawang merahnya untuk mau bikin sambal sih. Sama ini sosisnya 3. Sosisnya nanti ada pakai saus tomat, tambahannya biar lebih merah. Jadi tadi kalau dari tomat yang direbus tadi, kemarin saya pakai ada 5 ya. Wortelnya juga kita iris kotak-kotaknya seperti ini. Oke, guys, ini tomat yang tadi sudah kita rebus. Sekarang kita mau hancurin beberapa bulu kulitnya. Oh ya, sebenarnya tanganku udah bersih ya. Sosisnya juga mau dimasukin sama-sama nih, mau nyala. Oke, kita kasih
sekarang kita mau masukin kentangnya. Ini tadi kentangnya enggak garam dulu dia agak coklat. Ini saya rendam lagi sama air. Sekarang kita masukin. Kalau seperti ini masuknya nanti bakalan sama-sama matang ya kentang sama wortelnya. Kentang enggak bakalan sama dia. Ini kalau kurang air nanti boleh tambahin. Ini kayaknya kurang air ya. Oke. Sekarang kita lanjutin masukin ini. Ini yang ini bahan utama yang harus siapin ya, tomat. Saya pakai ini ya. Cuma cukup tomat direbus, terus dihancurkan. Jadi ada standar tangkinya panas. Ada sebagian yang belum hancur, nggak apa-apa. Kalau kalian mau lebih hancur, bisa di blender ya. Terlalu merah kalau tomatnya asli. Kita kan bikin sop merah, jadi ceritanya sop merah kan harus merah nih. Jadi kita tambahin ini ya. Saus tomat saya pakai Andesi aja. Kalau mau yang lebih enak, kalian bisa pakai yang mereknya dari luar itu lebih enak. Nanti gula garam sama gulanya kalian sesuai sendiri sesuai selera ya. Apa asin ini suka minyak terlalu asin. Nanti yang terakhirnya kita bakalan kasih tepung maizena 2 sendok atau 1 sendok aja sih untuk biar kuahnya lebih kental. Jadi berhubung saya tadi gak sempat beli maizena, yang ada cuma kita tunggu dulu sampai di sini ya. Yes, ini kan udah mendidih. Kalau kentangnya juga udah empuk, wortelnya juga sudah empuk. Sekarang tinggal yang terakhir, isinya kita kasih sedikit tepung maizena. Tapi karena yang saya punya adanya tepung kanji sih nggak masalah, bisa juga. Tadi kasih 2 sendok makan. Lalu kita siram sambil kita lihat kalau udah mental nggak perlu semua kita masukin ya. Ini fungsinya cuma untuk membuat kuahnya lebih kental, itu aja sih. Oke, masukin ya. Gula dan masako ataupun terserah kalian, tapi sesuai dengan apa namanya kesukaan kalian. Ada yang suka asin, biasanya ada yang enggak. Kalau saya udah pas. Oke, ini siap untuk disantap. Setelah ini saya mau bikin sambal pasangan untuk ini. Sebenarnya mau bikin sambal bawang. Oke, kita lanjut ke sambal ya di sini. Ya guys, sekarang kita mau bikin sambal. Di sini saya cuma bikin garam sama gula merah. Terserah kalian kalau mau manis pedas, boleh tambah gulanya. Boleh tambah gula sedikit juga boleh. Ini saya potong-potong dulu lomboknya supaya kalau digoreng nggak loncat-loncat ya. Nggak usah banyak.
banyak, cukupnya aja. Kalau kalian cuma suka banyak minyak yang gak apa-apa. Oke, kita masak dulu ya. Ini sambalnya udah matang ya. Seleranya sudah kalian mau ditambahin makan. Jangan lupa ya guys, like, subscribe, and comment. Di sini mungkin kalian pengen dimasakin apa, boleh request. Oke, terima kasih yang sudah nonton ya. Terima kasih juga yang udah like dan